make up, Masya Allah, ibu-ibu dimanapun antum berada. Make up itu ya oke kalau untuk suami, betul ya? Tapi kalau make up antok bengesan, tok gak tahu wudhu kan yang medeni. Make up-an terus gak pernah wudhu, artinya gak sholat. Padahal sejatinya make up kan wudhu. Dengan wudhu itu nanti ya danawar. Al-wajah, wajah itu akan bercahaya. Wajah itu kalau udah bercahaya, walaupun dilihat oleh manusia, wujudnya welek pol sak dunia, dilihat akan menyenangkan. Kenapa? Karena tertutup oleh make up namanya an-nur. Nah, kamu pakai make up harga 2 juta, make up 10 juta, perawatan dokter harga 10 juta tiap bulan, biar wajahnya kinclong, biar lihat indah. Iya, itu kalah sama make up wudhu. Cuman ibu-ibu kalau dikasih tahu begini sama suaminya, alasanmu papa ngirit. Oh, kamu pelit, gak mau keluarkan duit buat istri. Alasannya make up wudhu saja, make up wudhu saja. Bukan alasan. Cek wanita-wanita solihah zaman dahulu kala, gak bengesan, gak bedaan. Simbah-simbah kita itu, yang putri kita zaman dulu itu ya, gak bengesan, gak lipstikan, tapi dilihat itu kok adem. Kenapa? Ada masker wudhu. Bukan masker ini ya, kan biasanya ibu-ibu suka maskeran tuh, bukan maskeran ini, masker wajah tuh ya. Ini maskernya wudhu. Karena ada wudhu di situ, ada nur. Nah kalau nur yang dilihat itu ibaratnya begini. Ini zaman sekarang kan zaman TikTok ya, zaman IG, betul? Zaman YouTube. Artinya zaman orang pakai smartphone, pakai kamera. Wajah saya itu kalau lagi saya pakai kamera saya yang harganya mahal, Masya Allah, jerawat saya hilang semua. Padahal gak tak tutur, gak pakai apa-apa. Ternyata ada AI-nya, ada macam-macam itu di HP sekarang, sehingga bisa dibuat apa itu, filter wajah. Wajahnya dirubah jadi ganteng, walaupun aslinya ganteng, Masya Allah, dirubah jadi ganteng. Gak pakai Photoshop, enggak, langsung otomatis klik ganteng. Makanya banyak yang tertipu, kencan lewat Facebook, YouTube, WhatsApp, barang ketemu lari. Kenapa? Kelihatan aslinya, kelihatan ternyata bapak-bapak usia 80 tahun, kok di fotonya 6 nih ya, kok mudah foto saudara-saudara. Ada maskernya, ada filternya. Bayangkan kalau itu filternya nur, filternya cahaya. Jadi mata ini sama Allah dipaksa lihat cahayanya, jangan lihat kulitnya. Begitu lihat cahayanya, dia akan lihat cahayanya Allah Ta'ala. Dia akan lihat cahayanya Nabi Muhammad SAW. Karena cahaya itu cahaya amal soleh. Cahaya itu cahaya wudhu, cahaya sholat, cahaya zikir, cahaya sholawat, cahaya sedekah, cahaya birrul walidain. Nempel semua di wajahnya. Sehingga dilihat, Masya Allah, indahnya luar biasa.